Minangka tarekah pikir ngunggulan sumembarna ko 18 ketak media kacita penting napik ke ngarubah talaja kehidupan masyarakat sangkan salah Wasna ngalarpkan protokol kesehatan di nekah kehidupan sappopoi persatuan wartawan Indonesia atau PWI saya ga ngarojong pamarentah lebah ngerenken sumembarna covid18 utama napik ke numpesmbewara hoax fatali jeng covid18. SasalanCOID-18 masih karandapan di sa kuliah dunya kasup di Indonesia. Mampirang tareka di lakonan piken murangan summebarnaCOID-18, kasup ngaupkeun media massa Turta platform media sosial. Sakumahan Udi pedardinasawala anu likokolaken ku Persatuan wartawan Indonesia Kota Bandung, lawan jejar peranan kebebasan pers di masa pandemiCOID-19. tujuan tineta sawalate sangkan para jurnalis nampak pangaweru ngeunaan prak-prakan ngungkulan Covid-19. Peran media atau pers dina tarekah ngungkulan sasalan Covid-19 di erong kacida pentingna. Media atau pers boga potensi anu gede lebah mantuan tarekah nyengker angka sumbarna Covid-19 lantaran bisa mere karena pola pikir masyarakat laku lampa masyarakat bisa robah karena kahayang boga partisipasi di Natarekah Ngungkulan COVID-19 ini penanganan COVID ya termasuk salah satu bagian sosialisasi kepada masyarakat agar COVID ini juga segera berakhir, contohnya teman-teman media selalu memberitakan uh, prokes di setiap kegiatan maupun di setiap kerja masing-masing uh, itu melalui workshop dengan tema peranan dan kebebasan pers di masa pandemi Covid-19 ini, kita menghadirkan narasumber dari dari pusat dan dewan pers dengan PW Jabar agar teman-teman juga mendapat pengetahuan tentang penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Tepi Kaki Wari, ngarojo ngungkulan Sumber Narkopi 18, Sinergitas Media Jeng Pemerintah Lumangsung Secara HD. Ngaliwatan sosialisasi anu dilakonan ku pemerintah di wogan ku media bisa efektif nangkis sumbar na COVID-19 serta bewara hoax anu remen sumbar di masyarakat. Yana Kurniawan, Bandung TV.